Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api kembali terjadi di Jember. Kali ini, tiga anak yang berboncengan motor meninggal dunia akibat tertabak kereta api Pandanwangi di kilometer 21. Tepatnya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Dusun Kerajaan, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Jember. Pada Sabtu, 13 Agustus 2022 siang tadi. Kecelakaan ini terjadi setelah AM membonceng dua temannya melewati perlintasan kereta api. Bocah berusia 10 tahun itu mengendarai motor Honda Vario dengan nomor polisi DK6627EX bersama IF 12 tahun dan IA 9 tahun. AM meninggal di lokasi, sedangkan dua korban lainnya meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dapat kita laporkan bahwa tadi kejadian sekitar jam 12 siang, kereta api Pandanwangi dari Banyuwangi arah ke Jember, tepat di perlintasan Desa Sumberlesung, Kecamatan Jombo, terjadi kecelakaan yang menimpa pengendara roda 2 Honda Vario yang dinaiki oleh 3 orang pengendara. Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Jember, Ibda Edi Purwanto mengatakan, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12 siang tersebut melibatkan kereta api Pandanwangi dengan nomor loko 380. Kereta api itu melaju dari arah Banyuwangi menuju stasiun Jember. Ia juga menjelaskan bahwa kecelakaan ini bermula ketika tiga korban melaju dari arah selatan menuju ke utara. Sesampainya di tempat kejadian, korban memaksa melintasi rel yang saat itu sedang melaju kereta api dari arah timur. Karena jarak yang cukup dekat pun benturan tak bisa dihindarkan.